Nabi kata la syai'a fil ham. Nabi kata nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu ni. Nabi jangan duk percaya cerita-cerita hantu ni. Nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu. Tapi Nabi kata apa? Wal ain haqqun. Nabi kata tetapi ain, ain ni apa dia? Black magic. Black magic. Ilmu sihir. Ilmu sihir Nabi kata haqqun, itu benar ada. Kalau kita duk nampak apa semua, ini adalah bencana sihir. Ini bukan cerita orang mati hidup balik. Orang mati dia nak hidup balik bila? Bila dia tiup sangkakala esok ni. Masa tu baru dia nak bangkit, dia hidup balik. Selagi tak mai cerita tu, orang mati tidak akan hidup balik. Melainkan Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah bagi satu mukjizat dekat dia, dia bagi hidup balik orang orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Segala kurafat, cerita karut ni buang. Tak mau, tak mau, tak mau. Kita naklah ni hak betul. Hak doa ada dalam Quran, hak doa ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih-sahih. Yang ni kita nak. So, Nabi kata tadi tidak ada jangkitan pada penyakit, tidak ada sial, percaya karut pada burung, dan tidak ada cerita hantu-hantu dan sebagainya. Wala safara, dan tidak ada se kepada bulan Safar. Dulu tuan-tuan, tahun 70, tuan-tuan ingat lagi, tahun 70 penuh Pantai Merdeka lah ni. Pantai Merdeka, Kedah Darul Aman. Apa jadi di Pantai Merdeka? Penuh pakat nak pergi mandi apa? Nak tolak bala. Ni pasal bulan Safar. Masuk bulan Sapang aja, mereka pergi mandi Sapang. Mereka kata. Bahkan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat, ataupun ada di kalangan tuan-tuan jadi cikgu pada masa itu, dalam buku Tata Rakyat, dulu ada satu pelajaran nama Tata Rakyat. Lepas itu tukar buku Civic. Dalam buku Tata, Tata Rakyat pada masa itu, ada satu tajuk di dalam buku Tata Rakyat tu. Tajuk apa? Mandi Sapang. Tahun 70-an ada tajuk dalam buku Tata Rakyat ni, mandi Sapang. Apabila mantan Sungai Buloh kita, mantan Sungai Buloh kita jadi Menteri Pendidikan pada masa tu, dia mengeluarkan satu sikla. Masa dia jadi Menteri Pendidikan, dia keluar satu sikla, satu surat berkeliling kepada semua jabatan pendidikan negeri dan juga semua sekolah-sekolah yang ada ni, kepada guru yang mengajar tata rakyat ni. Bila sampai tajuk mandi Sapang, sila skip tajuk tu. Dan bagitahu kat budak-budak, kata ini tajuk kurafat. Tu jasa saudara mantan kita ni. Selain daripada dia pergi dia bercakap pasal dia tu. Dia nak lajak tu kan. Kan, selain daripada dia, itu jasa dia. Dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia yang selama ni duk belajar tata rakyat, pi duk baca satu tajuk yang kurafat macam ni. Bila mai bulan Sapang, ada satu upacara mandi Sapang. Tuan ingat dah ni benda saya duk kata ni. Hak lebih muda nak ingat apa, tak tahu langsung. Hak lebih tua ni tahu benda-benda ni semua. Okey, rupanya dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW sudah habang. Nabi kata tidak ada sial pada benda-benda ni. Penyakit tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Burung bunyi ke apa ke tak ada kaitan dengan apa benda hak nak jadi. Tidak ada boleh kita percaya pada hantu, karut marut dan sebagainya. Dan tidak ada sial, tidak ada syekh pada bulan Safar. Hadis ni 1400 tahun dulu. Macam mana buku Tata Rakyat boleh keluar tajuk ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bukan senang nak ubah satu benda yang sudah menjadi kepercayaan yang berakar umbi di dalam masyarakat. Kita nak padam, kita nak stop kepercayaan itu, hang bawa mailah ayat Quran ke hadis ke apakah, golongan tak mau pakai, dia tidak akan pakai, dan dia akan lawan golongan yang nak ubah dia.